Bro? Apakah bra? Sehat, bro? Ya apa, bro? Bro, keadaan corona ini. Nangking wedok corona. Kelanang ngono. Ya, ono sing guru to, ono sing guru yan, ono sing guru kio. Ini bro, ini kali ini saya ingin ngobrol saat ini loh bro, sama direktur-direktur televisi nasional. Ini kan yang kena corona ini kan bukan hanya Jakarta, bukan hanya Bekasi, Tangerang, Bogor, dan sebagainya. Rendah kan TV nasional. Jangan hanya siaran aja, siarnya aja yang menasional. Tapi, mbok yao para direktur-direktur, pimpret-pimpret televisi pemberitaan, news-news itu, pemberitaan terbaru itu, mbok yao. Daerah-daerah lain juga lah, ada Papua, ada yang kena, ada Balikpapan, Kalimantan, Jawa Timur, terus ya banyak lagi lah. TV nasional kok siarannya, pemberitaannya yang ditayangkan hanya lokal-lokalan doang, bro. Ya apa, satu itu bro, yang kedua ini kan corona itu nggak kelihatan. Yaitu gak kelihatan itu gaib gitu loh bro. Ini paranormal se-Indonesia ini, ya apa ini urusan gaib, masa gak bisa ngatasi bro. Ya apa bro, tapi gue sampe miring bro. Itu bro, saya, oh ya, hari ini saya lihat TV ini seluruh kepala negara dunia ini tepuk tangan medis yang berjuang. Ya ini kita saluti, kita hormati. Sudahlah, di Indonesia ini, di Indonesia lo ya, jangan ikut-ikutan. Nggak ada itu ceritanya yang sampai makam-makam menolak masyarakat protes. Nggak usah itu, Pak polisi ditangkap aja Pak, gitu-gitu itu bikin semuanya ikut-ikut. Kalau nggak ngerti, buat apa HP kamu? Cari informasi. Oh, mayat diapakan? Ada SOP-nya. Ngerti ya? SOP, shop. Itu. Tapi itu gampang. Sekarang sudah banyak yang ngerti dan banyak tadi. Yang terpenting adalah TV nasional tadi. Siaran Anda, terutama untuk COVID ini, haruslah juga, bukan haruslah, apa ya, Anda kan sudah punya itu biru-biru di daerah-daerah, saling tayangkanlah gimana keadaan sana, keadaan sini. Jangan hanya Jakarta melulu, Bogor melulu, Bekasi melulu, Tangerang melulu, ya nggak apa-apa. Tapi berarti Anda jadi TV lokal, bukan nasional, gitu loh. Ini belum saya mengarah ke budaya-budaya. Yo enggak apa-apa budaya Betawi diangkat, tapi yo jangan terus-terusan. Terus kalau ada yang ngomong lu gue itu buku itu lokal. Gitu loh. Itu namanya medok lokal gitu loh. Lek Jawa ya, "Halo, gimana kabarnya?" Lah itu medok Jawa. Ada yang, "Ah, kau ini gimana?" Itu medok Batak. Enggak apa-apa. Tapi kalau tayangannya bahasanya itu tidak Indonesia yang baik dan benar, ya disedikitin. Tolong itu pihak-pihak televisi, karena Anda ini ditonton, Anda sebagai guru, Anda ini, TV-TV Anda ini juga menjadi apa ya, panutan gitu loh, bagi generasi kita yang muda-muda loh. Itu bro, orang Jawa ngomong dungo dinungo, tak dungano selamat.
manusia sekarang lagi sedih, tetapi makhluk lain kayak tumbuhan itu seneng, gak banyak motor ya toh. Terus udara jadi bersih. Terus banyak lagi lah. Semoga nanti kita berkelakuan baik, berkelakuan bersih setelah ini, berkelakuan kita nggak ketemu ini jadi sopan santun itu tumbuh, tidak ngomong nyocor seenak-enaknya, terus ngolong-ngolong ke anak-anak ini lah, itu juga jangan. Wis, jadilah manusia, berakhlak manusia. Dungo dinungo bro, semoga kita dalam keadaan selamat selalu. Saya rasa itu ocehan saya hari ini. Hari esok saya tidak tahu mau ngoceh apa lagi, tapi yang penting selalu berpositif thinking. Salam untuk TV-TV nasional, para pimretnya, ya. Bos, halo bos.